Anda kembali bersama kami di edisi spesial 2 tahun Jawa Tengah. Di balik kegiatan peliputan, profesi jurnalis dituntut sempurna dalam menyajikan sebuah tayangan. Mulai dari konten, tampilan hingga gaya yang menawan. Ya, benar banget. Tapi ternyata nih, bekerja melibatkan banyak orang ini juga ada kendalanya nih, Ems, gitu apa kan? Apa saja ya kira-kira? Apa aja ya sebenarnya yang biasa ditemui oleh para jurnalis di lapangan? Kita simak selanjutnya dalam catatan redaksi. Merupakan seni pertunjukan kelas dunia. Enggak juga. Quiz. Assalamualaikum. Seperti ini ya. Semua aku deg-degan ya. Bangun pagi-pagi kayak gini, kapan lagi disambut sama suasana pedesaan dengan nuansa Jawa. Abis puas menikmati suasana pagi, saya mau langsung siap-siap buat main barengan sama teman-teman di sana. Yuk! When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway like a lazy ocean. Hold me close, sway me more like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with ease. When you dance, you have a way with me. Stay with me. But my eyes will see only you. Only you have that magic. When we sway, I go crazy. Enggak. Jadi aku tiga kali tuh tercemplungin kan. Gelap tuh. Jadi pemberani. Apa namanya? Ini jangkar. Memberikan rasa bangga kepada tanah kelahiran, menjaga keberagaman. Apa terus sini nang boy? Hai fans, kita lagi ada di Demak. Kita lagi naik becak.
cukup memalukan juga ya, tapi itu yang terjadi realita di lapangan, kita harus akui. Jadi kalau di layar lihatnya oke-oke, cakep-cakep aja nih, ternyata ada apa ya sisi-sisi yang ternyata nggak ada yang tahu gitu. Kita capek, kita sampai ketakutan, ada spooky-spooky gimana, macam-macam, ada banyak tentunya, cerita. Ya, tentunya itu kita hadirkan sebagai suguhan untuk menyuguhkan tayangan yang terbaik untuk pemirsa Nejo Otak di rumah, begitu ya. Betul, Pak.